DPW LDII Provinsi Aceh menggelar rapat kerja wilayah tahun 2022 pada Sabtu 24 September lalu dengan tema Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Umat melalui usaha bersama berbasis syariah. Rapat tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Tengah, Sabila Abu Bakar, melalui staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Salman Nuri. Rakerwil ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha masyarakat, terlebih dalam membangkitkan usaha bersama yang berbasis syariah. Usai Rakerwil, terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan meliputi pembentukan usaha bersama, Baitul Mal wa Tamwil di setiap DPD, serta peresmian terbentuknya Forum Komunikasi Usaha Bersama. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPP LDII, Rioberto Sidauru, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Daman Huri Bashir, serta tamu undangan lainnya. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.